Ya, masih soal KTT G20 pemirsa, berikut kami hadirkan serba-serbi KTT G20. Ada pemimpin negara yang sudah sampai ke Bali tapi batal ikut KTT G20. Ya, di sela-sela KTT, PM Kanada dan PM Inggris juga sempat ngobrol bareng di sebuah kafe Bali. Dan ini dia liputan untuk Anda. Meski sudah sampai di Bali, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen batal ikut konferensi tingkat tinggi atau KTT G20. Ini karena dirinya kedapatan positif COVID-19. Saat di Bandara Ngurah Rai, Hun Sen disambut oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Sebelumnya, Kamboja jadi tuan rumah KTT ASEAN. Di sela-sela rangkaian KTT G20, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau dan Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak terlihat menyempatkan diri jalan-jalan keluar venue. Keduanya ngobrol bareng di sebuah kafe yang ada di kawasan Nusa Dua. Momen kebersamaan ini dibagikan Rishi Sunak lewat akun Instagramnya. Usai menghadiri jamuan makan malam peserta G20 di Garuda Wisnu Kencana, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov ternyata segera ke Bandara Ngurah Rai, Bali. Lavrov yang mewakili Putin di perhelatan ini pulang kembali ke negerinya setelah mengikuti serangkaian sesi KTT G20. Menlu Lavrov juga sempat bertemu dengan sejumlah pejabat, antara lain Menlu Cina dan Sekjen PBB Antonio Guterres. We'll be right back.